Dan kemenangan DAP pada PRK Parlimen Sandakan juga bukti kredibiliti pemimpin muda mampu memberi sumbangan pembangunan di daerah berkenaan. Ini diakui beberapa pemimpin negeri berdasarkan majoriti yang diperolehi Vivian Wong dalam PRK itu. Dan melihat bahwa ini merupakan satu kematangan pengundi Sandakan untuk memilih ahli parlimen mereka. Jadi tanyalah kepada semua di Sandakan dan juga di Sabah keseluruhannya. Wanita yang perlukan lebih banyak lagi sokongan dari segi ekonomi, dari segi memastikan hak-hak mereka terpelihara, dan juga kepada warga tua juga lah saya dengar banyak juga isu-isu, dan ini yang amat saya harapkan dari Vivian lah. Kita harap ini YB Palu ini kita boleh kerja as a team, and then kita akan kasih bangun ini ekonomi di Sandakan lah. Dan Vivian memang boleh sampai demi cipta, sampai itu melaksanakan semua apa yang dia janji. Saya yang memang sokong dan saya memang gembira dan confidence lah. Vivian Wong Shi Yi menang dengan majoriti 11,521 undi.